Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Nah, ini ada ikan cana limbata hasil tangkapan alam kemarin. Dan ceritanya kita akan mencoba memprogresnya. Dengan harapan nanti kalau ikan ini sudah lumayan dewasa, ikannya itu akan memiliki kualitas dan penampilan yang sangat bagus seperti ikan yang ada di sana. Ini merupakan contoh dari ikan cana yang berhasil kita progres teman-teman. Rimnya itu sudah cukup tebal dan dorsalnya itu sudah lumayan gondrong. Nah, buat teman-teman yang kepingin baby cana limbatannya itu besarnya itu seperti ini, dalam artian itu rimnya itu lumayan bagus dan dorsalnya itu sudah lumayan gondrong, nanti teman-teman bisa meniru progresan baby limbatannya versi saya. Oke, langsung saja. Hal pertama yang harus kita lakukan dalam memprogres baby limbata adalah mempersiapkan akuarium. Untuk akuariumnya sendiri, kita sengaja memilih akuarium soliter dikarenakan size-nya itu masih kecil, sehingga kita tidak perlu memakai akuarium yang ukurannya itu jauh lebih besar. Kemudian hal yang harus kita perhatikan secara teliti dalam memprogres ikan cana limbata adalah pakan hariannya teman-teman. Dan pakan harian yang paling bagus untuk memprogres cana limbata biar hasilnya itu maksimal adalah ini. Ada 3 varian teman-teman. Yang ini ada udang kering dengan ekstrak minyak salmon. Ini gunanya untuk mempercepat tumbuhnya rim. Kemudian yang ini ada pellet premium yellow, ini gunanya untuk mempertegas warna rimnya. Dan yang terakhir ada cacing tanah teman-teman. Kalau kita biasa pakai cacing buat progres, nanti dorsal pada limbatannya itu jadi gondrong teman-teman. Nah, biar hasilnya itu jadi maksimal, nanti ketiga pakan yang tadi itu kita kasih ke baby cana limbatannya. Bisa dilakukan secara selang-seling. Misal kalau hari Senin itu kita kasih pakan cacing, besoknya kita ganti pakai pelet, dan besoknya lagi kita ganti pakai udang. Ketiga pakan di atas adalah pakan yang biasa saya berikan pada cana limbata saya, dan hasilnya itu malah ikannya itu jadi sehat dan malah cepat mutasinya. Ya, mungkin itu bisa jadi referensi kalian kalau kamu-kamu semua juga mau progres baby cana limbata. Dan kalau boleh saran, kalau teman-teman juga mau progres baby cana limbata, usahakan pilih yang size 3 cm teman-teman. Karena memprogresnya itu malah sangat mudah di size yang segitu. Nah, ini dia teman-teman, sebelumnya itu saya juga memprogres 2 ekor ikan cana limbata. Kemarin itu size 3 cm dan sekarang sudah size 5-6 cm dan bisa teman-teman lihat sendiri rimnya itu sudah mulai muncul dan dorsalnya itu sudah lumayan gondrong. Ya, mungkin nanti kalau ada perkembangan yang signifikan ya insya Allah saya update lagi kontennya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, semoga menginspirasi dan semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman yang ingin memprogres baby cana limbata. Semoga progresan teman-teman berhasil dan suatu saat nanti teman-teman suatu saat nanti bisa punya ikan cana barsa. Jangan lupa sholat 5 waktu. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.